Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi berhasil mengungkap identitas jenazah perempuan yang ditemukan tewas terikat di dalam lemari di sebuah indekos di kota Jambi. Polisi menduga jasad perempuan ini adalah korban pembunuhan. Identitas korban perempuan diketahui berinisial RW, warga Subang, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan pada Rabu malam dengan kondisi terikat di dalam rak lemari pakaian. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi mulai menyelidiki dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini kamar indekos korban sudah dipasangi garis polisi. Itu kita duga korban pembunuhan. Karena mengingat dari kejadian, tempat kejadian, dan termasuk pada saat ditemukannya korban, itu dalam kondisi tidak wajar. Korban ditemukan itu posisinya di dalam lemari pakaian yang posisinya di paling bawah rak pakaian paling bawah.